Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida. Qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Yang dihormati lagi di sini kekanda saya Al-Fadhil Ustaz Jafri, sebab panggil kekanda tak tahu siapa lebih tua, tapi dia menang sebab dia ada menantu dah, saya belum lagi. Dia menang sebab dia ada menantu, saya belum ada lagi. Seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, terutama dan selama-lamanya, mari sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diizinkan oleh Allah bertemu pada hari ini. Dan Allah sebut dalam Al-Quran surah Luqman ayat terakhir ayat 34, ada lima rahsia Allah Subhanahu Wa Taala dan salah satunya ialah wa ma tadri nafsu maza taqsibu ghada. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu apa yang bakal dia buat esok. Bermaksud semuanya adalah takdir. Qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir bermaksud adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tentukan kita untuk berhimpun hari ini. Saya pun ini pertama kali sampai ke apa nama tempat ni? Bukit Aping eh? Serdang eh? Serdang. Tahu Serdang di Selangor je ada. Dekat dengan tempat saya. Saya duduk di Bandar Seriputera dekat Bangi. Serdang tu dekatlah. Rupanya kat sini pun ada Serdang juga. Tadi ingat kami salah jalan, punya jauh jalan, keluar kat Serdang. Ingat balik semula kat Selangor. Rupanya dekat Kedah pun ada Serdang. Ada Serdang. Tapi Alhamdulillah, Allah takdirkan kita bertemu lalu ini. Mudah-mudahan pertemuan kita insyaAllah akan menatijakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan insyaAllah kita duduk dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan kita sebagai ibadah yang akan memberatkan neraca timbangan kita dan seterusnya, melayakkan kita untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga syurga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin. Sebelum tu nak tanya apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah sihat. Kan? Nah, itulah insyaallah. Pernah dengar tak suara ni kat radio? Sebab suara je yang keluar, muka tak keluar. Tak perlu tanya pernah dengar tak suara ni kat radio kan? Saya punya siaran di Radio Aikim setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Kadang-kadang muslimat ramai tak dengar sebab muslimat dia ada kuliah muslimat, kuliah duha. Kuliah duha. Sesekali je dia orang dengar bila ada bila kuliah duha cuti, dia dengarlah tu insya-Allah. Dan saya pun dah ni masuk tahun kedua dah di Radio Hakim dan berusaha juga untuk ada rancak ada siaran ulangan. Tapi tak dapat juga sampai sekarang siaran ulangan sebab ada juga permintaan ustaz, kenapa tak ada siaran ulangan kan? Tak ada siaran ulangan. 10 tu orang bekerja. Yang orang bekerja jadi tak dengar, tapi tak apalah insya-Allah. Tak dengar macam tu pun 3 bulan pertama saya bersiaran 79,000 orang pendengar, alhamdulillah. Dan sekarang ni bila saya live dalam 8 hingga 10,000 yang menonton. Alhamdulillah sebab mereka tertarik dengan rasional sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tertarik dengan saya. Handsome pun tak apa handsome, Ustaz Jafri lagi handsome jauh daripada saya kan. Bukan tertarik dengan saya tetapi tertarik dengan yang kita bicara tentang rasional sunnah Nabi SAW. Setiap amalan Nabi SAW ini adalah ada rasional dia, ada rahsia yang tersembunyi di sebalik setiap amalan Nabi SAW. Sikit untuk mukaddimah. Sebagai contoh, Nabi minum air disebut dalam hadis yatanaffathu thalathan. Nabi minum untuk satu cawan, fil ina dipanggil yatanafasu salasan. Nabi bernafas kurang-kurangnya 3 kali untuk habiskan satu cawan ini. Apa rasional dia? Dari sudut sains, kita tahu kerongkong kita ni ada 2 saluran. Satu saluran udara namanya oksigen. Yang kedua saluran makanan dan minuman. Orang tua-tua kita, walaupun tak ada hadis Nabi, kata jangan bercakap kalau makan. Kan? Sebab apa? Takut tersedak. Takut tersedak. Tapi dia punya menyimpang jauh, ni ada orang sebut dah. Kata, bila tersedak je, ni ada orang sebut. Lagi teguk, ni ada orang ngumpat kau ni. Ada orang ngumpat kau bila tersedak. Rupa-rupanya tersedak tu sebab
makanan ataupun minuman tu masuk ke dalam saluran pernafasan. Cantiknya ciptaan Allah SWT pula, daripada kerongkong ni ada satu saluran yang pergi ke hidung. Bila tersedak makanan tu, kalau nasi ke, taklah pedih sangat. Kadang-kadang tersedak jagung, Masya Allah, pasal malam kan, makan jagung tersedak, tak nak keluar dia. Bila keluar pun terpelanting, rupanya jagung besar, Masya Allah. Itu sebab walaupun dia bukan ada amalan Nabi SAW, maksudnya jangan bercakap ketika makan. Boleh bercakap ketika makan, sebab Nabi pun bercakap ketika makan, tapi bukanlah sewaktu mengunyah. Kita sambil makan, dah habis mengunyah, cakaplah, tak apa, masih lagi ada makanan di pinggan tu, tak apa. Yang tak bolehnya ialah sambil makan sambil kita bercakap. Itu yang akan masuk saluran tu. Jadi bila saluran udara itu dilalui oleh makanan, dia ada injak penutup dia. Jadi penutup saluran makanan tu. Sorry, saluran udara tu, oksigen tu, jadi penutup dia. Kalau kita makan ataupun kita minum, ada saluran penutup dia. Supaya apa? Supaya tak masuk makanan tadi tu. Jadi cuba bayangkan, kalau kita minum satu cawan ini, berapa saat kita habiskan untuk satu cawan ni? Mungkin 10 hingga 15 saat. Macam itulah umpamanya kita menahan nafas selama 10 hingga 15 saat. Jom kita try tahan nafas 15 saat. Saya kira daripada 1, 2, 3, mula, tahan 1, 2, mula. 1, 2, 3, 4. Jangan komplain tuan-tuan, sebab memang jarum jam macam ni. 5, 6, 7, 8, 9, 10, lepas. Mengah tak? Mengah, sebab itulah Nabi kata, kalau kita minum untuk satu cawan ini bernafas kurang-kurangnya 3 kali, ada riwayat lain kata 2 kali, tengoklah besar cawannya macam mana. Nabi kata, wa amra wa arwa. Arwa, alif ra, waw, ya yang tak dititik tu, alif maksura. Bukan arwah, huruf ha tu. Alif ra wa alif ha tu. Kalau arwah tu yang inna lillahi wa inna rajun. Ni arwah. Apa maksud arwah? Arwah ni maksudnya ialah memuaskan seseorang tu minum, menyegarkan seseorang tu minum. Amra, menyihatkan tubuh badan. Sebab apa? Sebab bila kita tahan nafas 10 saat, 15 saat, berarti paru-paru kita tak ada oksigen selama 10 saat hingga 15 saat. Jadi sebab itu kita minum, Nabi minum, teguk, lepas itu Nabi bernafas. Lepas itu ada hadis Nabi pula, jangan bernafas dalam cawan. Bernafas dalam cawan pula, kita menghamburkan bakteria yang kat hidung masuk dalam cawan, minum, hantar terus ke dasar perut. Nampak cantik rasional sunnah Nabi SAW kan? Jangan bernafas dalam cawan. Minum. Ada orang minum, dia tahan nafas. Tak tepat juga. Dia tak amra wa arwa. Dia tidak menyihatkan dan tidak memuaskan seorang tu minum. Rupanya, Masya Allah, sekecil perkara itu, kan? Rupanya dalam hadis Nabi ada rahsianya. Amalan Nabi SAW ada rahsianya. Dari sudut akhlak pula, Nabi kata dalam hadis bahawa, La tashrabanna ahadakum. Jangan salah seorang kamu minum kasyarbir ba'ir, sebagaimana unta minum. Rupanya unta minum ni, dia sekali teguk boleh masuk 150 liter air dalam perut dia. Jadi Nabi kata jangan minum macam unta, tak bernafas langsung kan. Sebab sekali minum, sekali teguk tu boleh masuk 150 liter dalam perut ni. Tu dia kata Nabi, jangan minum macam macam unta. Dari sudut akhlaknya apa? Dari sudut akhlaknya, walaupun ini adalah fresh orange, bayangkanlah fresh orange kan, tengah hari panas pula tu, ada air batu, Masya Allah kan, fresh orange, walaupun sedap mana airnya, janganlah gelojoh sangat. Itu istilahnya, adabnya, akhlaknya, jangan gelojoh, jangan macam unta minum pelahap, kita sedap macam mana pun jaga adab sebagai seorang Islam, minum beradab sikit, janganlah guluk-guluk. Tambah lagi pakcik. Tambah lagi guluk-guluk tak. Jangan pelahap sangat, walaupun fresh orange yang sejuk, lepas tu cuaca panas pula kat luar, jangan macam tu. Sebab itulah, ini rahsia rasional sunnah Nabi SAW. Dan malam ni insyaAllah, ni ada TV 3 ni, TV 9, TV 3, RTM 1. Selalu saya satu je kamera, ni ada 3 kamera. InsyaAllah kan, malam ni kita nak bicara tentang sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah dari sudut bahasa Arab adalah tariqah, jalan.
Sunat itu adalah jalan, way of life, cara hidup. Sunat itu adalah cara hidup. Sebab itu dalam ta'rifan sunnah, as-sunnah hiya, sunnah itu adalah ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan au fi'lan au sifatan khalqiyah wa khuluqiyah. Sunnah itu adalah apa juga yang disandarkan kepada Nabi SAW dari sudut percakapan Nabi. Okey, yang kedua dari sudut fi'lan, perbuatan Nabi SAW. Yang ketiga dari sudut sifatan khalqiyah, bentuk tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah sifatan khuluqiyah, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sunnah. Bermaksud sunnah ini adalah cara hidup, dari sudut perbuatan, dari sudut percakapan, dari sudut sifat tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terusnya dari sudut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita rungkai. Pertama sekali, sunnah dari sudut percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa juga yang Nabi cakapkan itu adalah sunnah. Cuma kita, masyarakat kita, orang Melayu itulah terutamanya, dia bila nak amal sunnah ni, dia tak tahu apa sebenarnya rahsia dia. Apa? Sebab itu kita ni, kitab-kitab Melayu ni banyak kitab fadha'ilul amal. Kitab yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan amalan ni. Kalau kita wirid ni, apa amalannya? Kalau kita wirid ni, apa amalannya? Kalau kita buat puasa sunat ni, apa manfaat kita dapat? Apa pahala yang kita dapat? Itu masyarakat kita memang macam tu. Sebab itu tak salah sebenarnya. Tapi para sahabat Nabi SAW tak pernah bincang tentang apa itu rasional. Sebab sahabat Nabi, dia akan amal sunnah Nabi SAW tanpa tanya sebab apa dan apa rahsianya, apa rasionalnya. Seorang sahabat namanya Ibnu Umar, anak Saidina Umar Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Suatu hari dia berjalan menaiki unta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu tempat, Nabi memberhentikan untanya secara tiba-tiba, break emergency lah. Tengah-tengah jalan seronok kan, hari tengok pemandangan kiri kanan, tiba-tiba unta yang dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tarik embrek macam ni. Jadi Umar pun sampai tersungkur lah, kan? Lalu Nabi menghalakan untanya ke arah ini tanpa Ibnu Umar tanya apa rasionalnya, apa yang sebab Nabi berhenti. Suatu hari bila Nabi dah wafat, Ibnu Umar pula jalan dengan sahabat dia. Tengah sahabat, bayangkan tengah naik motor, nah, bukan merempit lah, naik motor ramai-ramai konvoi, kan? Macam Ustaz Jafri, macam saya ni, Ustaz Anafia Malik, kita ada kelab motor yang pergi cuci masjid, cuci kubur tu, ha, tu kita punya program lah dengan Ustaz Anafiah, kan? Tengah-tengah konvoi yang tu, tiba-tiba Ustaz Jafir break emergency. Yang belakang ni tak tahulah, bertergabur, siap-siap langgar belakang motor orang, kan? Itulah berlaku pada sahabat Nabi, sahabat Ibnu Umar. Kan? Sahabat Ibnu Umar. Jadi sahabat Ibnu Umar kata, wahai Ibnu Umar, kenapa berhenti? Apa yang menghalang perjalanan kau? Dia kata, suatu ketika dulu, sewaktu Nabi hidup, aku naik unta dengan Nabi SAW, dan Nabi berhentikan untanya di kawasan ini, di tempat aku berhenti ini, secara tiba-tiba sebagaimana aku buat hari ini, dan menghalakan untanya ke arah ini tanpa aku tanya apa rasionalnya. Itu sahabat Nabi Ibn Umar, dia buat satu amalan sunnah Nabi tanpa tanya apa rasionalnya, apa rahsianya. Tapi kita ni boleh tanya tak? Kakak boleh tanya tak? Boleh, insyaAllah, supaya kita rasa kemanisan nak melaksanakan sunnah tersebut. Okey, sunnah dari sudut khawlan, berkata-kata yang baik itu adalah sunnah Allah. Berkata-kata dengan kata yang baik itu adalah sunnah Nabi SAW, kan? Sebab satu ketika dulu Nabi ini tiba-tiba ada orang lari di hadapannya, dan tak lama selepas itu ada seorang yang dengan pedangnya berlari di hadapan Nabi SAW dan tanya kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kau nampak tak orang lalu di hadapan kau tadi ni? Kan? Nabi berundur setapak ke belakang dan Nabi kata, sejak aku berdiri di tempat aku berdiri ini, aku tidak melihat seorang pun lalu di hadapanku. Nampak eh? Nabi ketika tu memang kalau ikut hukumnya, dia wajib berbohong sebab orang tu nak kena bunuh. Jadi menyelamatkan nyawa tu adalah satu kefarduan sebenarnya, kan? Jadi Nabi SAW bohong ketika tu pun tak apa, boleh. Tapi Nabi ni tak pernah bohong, kan? Nabi undur setapak, Nabi kata, sejak aku berdiri di tempat aku ini, aku tak nampak melalui lah. Tadi kalau dia tak undur ke belakang,
ya, Nabi sebut Nabi akan berbohong, tapi Nabi reverse sikit ke belakang satu tapak, Nabi kata tak jumpa siapa-siapa, tak ada orang lalu sini, nampak akhlak Nabi. Jadi berkata benar itu adalah sunnah dari sudut kaulan. Apa lagi masyarakat kita yang sebut dari sudut percakapan yang sunnah Nabi SAW, apa dia? Yang akak-akak tahu, abang-abang tahu, adik-adik tahu, apa dia? Beri salam. Beri salam. Beri salam itu adalah sunnah Nabi SAW. Sebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Kata Abu Hurairah, hakul muslim lil muslim, hak orang Islam sesama Islam. Yang pertama, idza, bila dia bertemu, fasallam alaihi. Maksudnya berilah salam kepadanya. Kan? Berilah salam kepadanya. Jadi kalau kita bertemu sahabat kita, beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa siapa-siapa pun saudara Islam, bukan saudara rapat, bukan adik-beradik, bukan kawan yang kita kenal. Asal jumpa orang Islam, beri salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, macam tu. Dan tahu tak kita, assalamualaikum itu bukan ucapan sebenarnya. Cantiknya rasional sunnah Nabi SAW, bukan ucapan. Assalamualaikum tu adalah doa. Assalamualaikum tu adalah doa. Sebab kalau kita tak arifkan perkataan assalam, alif, lam, sin, lam, alif, mim itu, orang Melayu tambah huruf ta je belakang dia. Sin, lam, alif, mim, ta. Maksud dia apa? Selamat. Jadi kalau assalamualaikum itu maksudnya selamat atas kamu. Kalau tak ada alaikum itu, ya, ucapan. Kalau tak ada alaikum itu, ucapan. Macam assalam, 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 selamat, selamat, selamat itu, itu ucapan. Tapi ada alaikum itu atas kamu, terus jadi bukan ucapan, dia adalah doa. Dia adalah doa. Jadi assalamualaikum bermaksud selamat atas kamu. Boleh juga kita takrifkan salam itu dengan sejahtera. Maksudnya tak ada masalah, semua semua happy. Itu sejahtera. Lepas tu boleh ditakrifkan juga salam itu adalah sihat. Kan, sihat. Dan juga boleh ditakrifkan salam itu adalah bahagia. Kan, bahagia. Jadi kalau kita assalamualaikum, sihat atas kamu, selamat atas kamu, bahagia atas kamu, sejahtera atas kamu. Jadi doa. Eh, jadi doa. Yalah, mana tahu naik motor, tiba-tiba turun bukit, nak jalan besar tu, dan macam mana boleh terlanggar batu besar kat depan tu, tergelonsor lah sikit tayar kereta kita, tayar motor kita, kita tiba-tiba terbrek, dan secara tak semena-mena datang kereta laju, zong. Kita kata alhamdulillah, kalau tak terberhenti kereta tadi, mungkin kena langgaran kita tu. Mungkin sebab doa daripada ucapan salam yang sahabat kita tadi sampaikan pada kita sebelum kita nak balik ni. Ha, tu nampak, eh, macam tu. Betul, salam ini adalah doa. Jom malam ni kita tukar. Salam ni bukan ucapan, tapi salam ni doakan. Jadi assalamualaikum, lalukan dalam minda kita, selamat ke atas kamu, sejahtera atas kamu, sihat atas kamu. Mungkin dia datang tu baru nak gatal-gatal hidung dia, kan, nak sesama, lepas tu rasa perit tekak dia, kan, balik daripada masjid ini, eh, mana pergi tadi yang macam nak sesama, tekak rasa, eh, clear pula, mana pergi tadi tu? Oh, mungkin sebab doa, sehat atas kamu, assalamualaikum, ada 40 orang, assalamualaikum, 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 sehat, kan, bermaksud sehat. Lepas tu kita kena lalukan dalam minda kita bahawa ucapan salam bukanlah ucapan, tetapi dia adalah doa, dan dia adalah sunnah Nabi SAW. Dan kalau kita lihat para sahabat ni berusaha untuk menjadi orang yang pertama beri salam pada Nabi SAW, sehingga ada yang bersembunyi di belakang pohon, belakang pokok, belakang batu, dihendap Nabi SAW yang dalam perjalanan, bila dah dekat je, dia tiba-tiba keluar nak beri salam pada Nabi SAW, tak dapat juga. Nabi juga orang pertama beri salam. Kalau kita lihat, Nabi ni seorang pemimpin, seorang Nabi Allah, kekasih Allah. Kedudukan Nabi sangat tinggi, tapi tidak merendahkan seorang yang mempunyai martabat tinggi untuk memberi salam kepada orang-orang bawahan. Tak kisah makcik jumpa anak-anak ni, assalamualaikum dek, assalamualaikum nak, tak apa, tak, jangan, tunggu dia beri salam kat aku, tunggu dia beri salam kat aku, kan, jangan, kan, maksudnya kita jadi orang pertama beri salam, itu sunnah Nabi SAW. Ada sahabat, suatu hari Nabi ke rumah sahabat ni,
Dan sahabat ni dengar ucapan salam tu daripada Nabi SAW. Nabi kata assalamualaikum, kan? Dia diam dalam rumah. Assalamualaikum, dia diam lagi dalam rumah. Assalamualaikum, dan Nabi terus balik. Sebab itu adab sebagai tetamu, beri salam 3 kali, kan? Tak ada orang jawab salam, walaupun dengar macam ada orang kat dalam tu, balik. Mungkin orang kat dalam tu tak sedia untuk terima tetamu. Jangan pergi kat dapur pula 3 kali, assalamualaikum. Kat dapur pula 3 kali. Yang paling teruk, ini rasa tingkap bilik dia ni. Beri salam sebab nampak macam ada orang kat dalam tapi tak jawab ni. Tiga kali kat depan, 3 kali kat dapur, 3 kali kat tingkap bilik dia. Itu bukan amalan Nabi SAW. Itu bukan amalan Nabi SAW. Amalan Nabi SAW maksudnya ialah beri salam 3 kali lagi balik. Hebatnya Saidina Umar Al-Khattab. Suatu hari ada sahabat datang rumah Saidina Umar Al-Khattab. Lepas tu dia beri salam 3 kali. Saidina Umar tak dengar yang pertama. Dengar-dengar macam sayup-sayup je. Yang kedua pun dengar sayup-sayup. Yang ketiga barulah Saidina Umar dengar dan orang tu dah balik. Saidina Umar kejar dia. Dia kata, kenapa balik? Kenapa tak tunggu aku jawab salam? Dia kata, Nabi pernah bersabda ataupun Nabi pernah ajar aku bahawa bila bertamu ke rumah seorang itu, beri salam 3 kali. Kalau tak ada orang jawab, balik. Itu adab sebagai tetamu. Saidina Umar terpegang tangan dia dengan kasar dan heret dia pergi masjid. Dan di masjid itu ada sahabat-sahabat dia, termasuklah Saidina Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat yang besar yang lain duduk dalam masjid itu. Dia kata, aku nak tanya korang semua ni, wahai sahabatku, kata, kau pernah dengar tak Nabi pernah cakap sebagaimana orang cakap? Baru sekejap tadi orang tu cakap dengan aku, dia kata Nabi cakap dengan dia kalau pergi bertamu, beri salam 3 kali, tak ada orang jawab, balik. Pernah dengar tak? Ini sahabat, ya, saya pernah dengar Umar. Sahabat Abu Bakar kata, ya, aku pernah dengar dari Rasulullah. Ni sahabat lain, aku pun pernah dengar Rasulullah. Dilepaskan tangan lelaki tu, dicium tangan dia. Mulai hari ni kau adalah guru aku. Masya Allah, kan, nampak itu amalan sunnah Nabi SAW. Itu Nabi ajar tentang tu. Jadi ucapan salam ini adalah doa sebenarnya. Kita tukar, bukan ucapan. Walaupun kita sebut sebagai ucapan, tapi bukan sekadar ucapan. Dia adalah doa. Lalukan dalam minat. Cantiknya dalam Islam, bila ucapan salam ini wajib jawab. Wajib menjawab salam. Kecualilah kalau dia sedang makan, mulut dia tengah mengunyah, assalamualaikum, waalaikumsalam, makhraj sudah lari dah, tertelan, tersedak pula, kan? Tercekik tulang ikan ke, tak pasal-pasal, kan? Ketika itu kewajipan untuk menjawab salam gugur sebab sedang makan. Yang seterusnya dalam tandas. Misalnya dalam tandas, jangan jawab, kan? Jangan jawab. Itu antaranya yang menggugurkan kita, yang menggugurkan untuk kewajipan menjawab salam. Tapi kalau tak ada kerana itu, wajib jawab salam. Maksudnya wajib doakan kembali. Sebab itu ada huruf waw di hadapannya. Waalaikumussalam. Waalaikumussalam. Waw itu waw lil ataf, waw yang menghubungkan. Bermaksud kalau tadi orang doakan sejahtera, sehat, bahagia, selamat, wa'alaikum, dan ke atas kamu juga apa yang kamu doakan aku tadi tu. Itu maksud dia, wa'alaikumussalam, kan? Nampak cantik Islam gitu, kan? Cantik ucapan Nabi SAW. Dan hebatnya pula masyarakat Melayu kita dalam mengamalkan sunnah, dia bukan sekadar beri salam assalamualaikum, tapi datang sekali dengan pakejnya apa? Salam. Itu orang panggil Melayu bila berjabat tangan itu, dalam bahasa kamus berjabat tangan ialah salam. Salam pakcik ni, salam pakcik, salam, 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 salam. Dan salam itu asal kalimahnya salam, yang assalamualaikum. Rupa-rupanya masyarakat kita ni, tak tahulah kalau di kampung ni, di Bukit Aping ni, kalau dekat KL tak boleh lah, susah, nanti traffic jam. Dulu kat kampung nampak tak kalau pakcik dengan pakcik dia berselisih kat atas jembatan, kan? Assalamualaikum ni. Waalaikumsalam. Berhentikan motor dia. Salam dulu. Okey, apa ni? Kalau kereta berselisih, kan? Dia keluar buka tingkap, salam tuan, nampak. Itu semuanya masyarakat kita. Sebab itulah salam itu diambil daripada perkataan salam tu. Bermaksud masyarakat kita bukan sahaja assalamualaikum ucapan tadi tu, tetapi dia datang sekali package dengan salam berjabat tangan. Dan ada hadis Nabi SAW daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimaini yalfaqiyani." Tidaklah bertemu dua orang muslim itu, "yatasafahani,"
saling berjabat tangan. Dalam bahasa Arab dipanggil musafaha. Jadi yatasafaha bermaksud berjabat tangan, dalam bahasa Arab dipanggil musafaha. Mim, sad, alif, musafaha, faha, tamarbuta. Mim, sad, alif, faha, ha pedas, ha, tamarbuta, musafaha. Musafaha bermaksud berjabat tangan. Dan tahu tak kenapa dinamakan musafaha? Musafaha ni bermaksud safha, asal kalimahnya ataupun kata dasarnya, root word dia adalah safha. Apa maksud safha? Lapang. Safha ni maksudnya lapang. Jadi musafaha bermaksud dengan berjabat tangan tu melapangkan. Apa dia? Sambungan hadis itu ialah illa ghafara lahu ma qabla ayyatafarraqa. Kecuali Allah ampunkan dosa kedua orang yang bersalam tadi, qabla ayyatafarraqa, sebelum keduanya ni berpisah. Masya Allah, rupanya berjabat tangan bersalaman ni adalah sunnah Nabi SAW. Satu. Yang kedua, rupa-rupanya berjabat tangan ni akan melapangkan dosa keduanya. Yalah, kita mungkin daripada rumah nak pergi masjid pakai slipper bonia, takut hilang. Bawalah slipper yang dah buruk sikit, letak kat situ. Kan? Kita masuk, nak balik tengok slipper kita basah. Kita kata, ya Allah, orang ni bentang-bentang slipper aku buruk, dia ingat slipper tandas ke apa ni. Orang tu pinjam buat ambil uduk, dia pun tak tahu slipper tu slipper bukan slipper masjid, sebab nampak slipper masjid biasanya buruk. Kalau tak buruk pun dia potong belakang dia separuh ataupun dia gunting sikit depan dia. Ha, nampak eh? Dari sudut tu pun saya tak setuju. Saya banyak ceramah di Selangor, saya cakap ni kena settlekan dulu masjid ni, jangan potong-potong slipper. Jangan potong-potong slipper. Sebab apa? Kalaulah kita panggil kontraktor nanti daripada yang bukan Islam betulkan tandas masjid kita, dia tengok slipper pun semua pendek-pendek, semua dia kena potong depan belakang, apa tanggapan dia? Oh, punya orang Islam ni suka curi slipper. Kan? Orang Islam ni suka curi slipper. Sebab itu bila slipper ni dirosakkan sikit, dicacatkan slipper ni, jadi tak ada orang curi. Nampak tak tanggapan dia? Itu fitnah untuk Islam sebenarnya. Tak payahlah, bila orang curi tak apalah. Slipper lah, pergi kedai Eko tu RM2.10 je. Pergi kedai Eko tu RM2.10 je. Jadi jangan risau dia tentang tu, eh, tentang. Jadi kadang-kadang ada orang pakai slipper kita basah, lemak, dia ingat ni slipper tandas ke apa ni, basah-basah. Kita pun rasa tak puas hati, tapi oleh kerana bersalaman sebelum balik, hapus dosanya. Orang tadi yang pakai slipper kita tu tak sengaja, hapus dosanya. Kita yang marah pada orang pakai slipper kita basah-basah tadi pun hapus dosanya. Parking tayar kita terlebih sikit je, keluar tayar, keluar daripada kepetak sikit je, bukan keluar semua, separuh tayar. Kita kalau keluar kereta badan besar, buka pintu sangkut. Ya? Kita kata, manalah orang ni belajar parking kereta ni, sekolah mandu kat manalah dulu ni. Dia kata kan, marah kita kan? Berbuku hati kita. Orang tu salah tak? Salah. Tapi oleh kerana masuk masjid bersalaman, lepas solat salam semua, Allah hapuskan dosanya sebelum dua-dua ni berpisah. Masya Allah, cantik eh Islam tu, package salam. Jadi tadi doa, yang kedua datang package dengan salam tu. Cuma Ibnu Abbas ajar kita lah cara bersalaman yang lebih baik. Boleh salam macam orang perempuan ni, salam peluk-peluk-peluk boleh, tak ada masalah. Cuma yang Ibnu Abbas ajar kita, salam sebelah tangan itu bagi orang yang selalu jumpa. Kalau selalu jumpa, salam sebelah tangan je. Okay? Salam dua tangan, sorry, salam dua tangan pula ialah bila kita bersalaman dengan orang yang lebih tua daripada kita, sebagai tanda hormat. Salam dua tangan, satu. Yang kedua, Ibnu Abbas juga mengisyaratkan bahawa salam dengan dua tangan itu kalau lama tak jumpa, lama tak jumpa, salam dua tangan. Macam seminggu tak jumpa ke, sebulan tak jumpa, salam dua tangan. Selain daripada hormat pada orang lebih tua, salam dua tangan itu sebagai tanda hormat. Yang ketiga, salam peluk tu. Okay, Nabi salam berpelukkan dengan para sahabat bila Nabi nak hantar sahabat ni pergi perang, tak tahu balik ke tak balik, jadi nak berpisah. Jadi salam berpelukkan tu nak pisah. Kadang-kadang masjid kita tadi kan buat bulatan, alhamdulillah, walaupun ada orang yang allergic, dia kata itu bukan amalan Nabi SAW. Selepas daripada salam, buat bulatan salam-salam, tak, kita ambil sunnah Nabi yang bersalaman tu sunnah. Buat bulatan tu buat empat segi ke, buat tiga segi ke, terpulang lah.
Cuma kena pastikan jangan ada orang solat itu. Kadang-kadang orang lalu depan orang solat. Sebab Nabi sebut dalam hadis, Nabi lebih rela tunggu 40 tahun daripada melalui depan orang yang solat. Bermaksud, walaupun dia tidak berdosa, tapi dia suatu yang dibenci oleh Nabi SAW, nampak larangan tu agak keras, maksudnya Nabi lebih rela tunggu 40 tahun daripada melalui depan orang solat. Jadi kalau masjid dah biasa macam tu, lepas solat, lepas doa, salam, orang yang nak solat sunat tu gila belakang. Janganlah solat kat depan. Kan dia tahu dah macam tu kan. Apa gila belakang. Yang ni dapat pahala sunnah juga dengan bersalaman. Dengan bersalaman, nampak itu cantiknya Islam. Yang berpeluk-pelukkan tu bila kita nak berpisah jauh. Kalau besok jumpa lagi tak payah. Dan salam sebelah tangan dah. Kadang-kadang Pak Imam tu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Dah tengok dah habis lagi-lagi kan. Sallallahu alaihi wasallam. Dah intonasi pun dah rendah sebab dah habis dah lagi-lagi. Ni jengah perempuan. Eh tak habis lagi. Sallallahu. Perempuan tak habis lagi rupanya. Perempuan sebab sebab dia bersalaman, dia siap peluk-peluk jam-jam tu. Tu yang lama tu. Itu yang lama. Kan lepas tu perempuan ni dia tak tahu dah kiri dulu ke kanan dulu. Dia takkan belaga kepala. Cuba lelaki buat lepas isyak ni. Salam lepas tu peluk cium pipi ke mana. Mesti belaga kepala sejak tergantuk tu. Yang paling sedap macam mata tu boleh tersangkut tu. Orang perempuan kecil mata boleh tak sangkut. Hebat. Cuma dia dah biasa. Nak berpeluk ke peluk kan? Boleh. Cuma cara yang terbaiknya yang diajar adalah bila nak pisah jauh. Apa yang saya nak kupas daripada ini adalah sunnah Nabi SAW nampak uniknya. Yang pertama Nabi ialah doa. Salam tu doa. Yang kedua datang sekali dengan package bersalaman. Itu sunnah dari sudut qaulan dan masuk juga sikit fa'lan. Sunnah dari sudut fa'lan pula. Sunnah Nabi dari sudut perbuatan Nabi SAW. Paling simple ialah pakai selipar. Pakai selipar. Kita nak balik nanti pakai selipar. Disebut dalam hadis Nabi SAW bahawa disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bila Nabi SAW memakai selipar, Nabi akan mendahulukan kaki kanan menyarung pada selipar, kasut, sandal, capal itu. Dan bila menanggalkan, baginda menjadikan kaki kanan kaki terakhir dilepaskan daripada kasut, selipar, capal dan sandal itu. Bermaksud bila menanggalkan, Nabi jadikan kaki kiri kaki pertama dilepaskan daripada kasut dan kaki kanan adalah kaki terakhir dilepaskan daripada kasut. Apa rasionalnya? Dalam hadis tu tak cerita tentang rasional. Tadi kalau minum tadi ada cerita pasal rasionalnya, iaitu amra wa arwa, dia menyihatkan, yang kedua dia memuaskan seorang tu minum. Ada rasionalnya. Tapi dalam bab selipar ni tak ada rasionalnya. Para ulama yang kaji, antaranya adalah Al-Khattabi, dia mengkaji rupa-rupanya Nabi memuliakan kasut selipar. Kan? Nabi memuliakan kasut selipar. Kenapa kita kena muliakan kasut dengan selipar? Rupa-rupanya itu cara Nabi berterima kasih dengan kasut. Kenapa kita perlu terima kasih dengan kasut? Rupa-rupanya kasut, selipar, capal, sandal itu adalah suatu yang berjasa pada kita. Apa jasanya? Ialah dia telah menyelamatkan kaki kita daripada kotoran. Kalau kita berjalan tanpa memakai selipar, berdebu kaki kita, berlumpur kaki kita. Dan yang paling besarnya adalah dia telah menyelamatkan kaki kita daripada benda-benda tajam, kaca, paku, batu yang tajam yang boleh melukakan kaki kita. Kasut kata tak apalah, biar aku yang terluka, biar aku yang tercalar, biar aku apa? Ya biar aku tertusuk dengan kaca ni tak apa, yang penting kaki tuan aku ni selamat. Sebab itulah Nabi, cara dia berterima kasih dengan kasut, Nabi akan muliakan kasut itu dengan memakai kaki kanan terlebih dahulu bila menanggalkan kaki kanan kaki terakhir dilepaskan daripada kasut. Masya-Allah. Itu cara Nabi terima kasih. Selain daripada kasut, apa yang kita boleh ambil iktibar yang paling berjasa pada kita? Baju. Kan? Kalau orang lelaki seluar. Kan? Seluar. Baju, kain pelikat. Kain pelikat ni sebenarnya amalan sunnah Nabi SAW. Kain pelikat ni adalah sunnah. Dia sebut dalam bahasa Arab adalah Al-Idhar. Alif Lam, Alif, ada Amzah Atarif.
Da alif ra al-idhar. Idhar ni kain sarung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut oleh Abu Ubaid, dia berjalan di Madinah, tiba-tiba dua orang tegur kain dia, labuh sehingga jejak ke tanah. Lalu Nabi kata angkat. Sebab kalau dia jejak ke lantai, pertama dia cepat kotor, mungkin akan menghirit najis dan sebagainya. Yang kedua cepat rosak. Yang cepat rosak, cepat koyak. Lalu Abu Ubaid toleh, rupanya menegurnya Nabi SAW. Dan Nabi dilihat bahawa hujung kain sarung Nabi SAW di separuh betis Nabi SAW. Jadi pakcik nak pakai kain sarung, dia punya hujung tu kena letak separuh betis, bermaksud atas buku lagi. Jangan tinggi sangat, nanti kan tersingkap auratnya, susah pula. Jangan tinggi sangat, kan? Dekat separuh betis. Jadi idhar itu adalah kain sarung Nabi SAW, tapi kita Melayu panggil kain pelikat. Kenapa nama kain pelikat? Pelikat tu nama tempat di India. Sebab orang-orang India sana yang nama tempat pelikat tu yang popularkan kain ni. Tapi siapa yang mengajar mereka? Rupanya ulama daripada Yaman. Sebab itu kalau kita lihat, balik ni search kat Google, ya, orang-orang Yaman dia pakai kain pelikat. Pergi bandar Sana'a ke, bandar Hadarul Maut. Kadang-kadang orang takut nak sebut Hadarul Maut ni. Kenapa Hadarul Maut tu? Nak pergi makan eh? Nasi Arab apa? Hadarul Maut. Tak nak lah, pergi lain boleh tak? Dia dengar perkataan Hadarul Maut tu, takut nak makan kat situ. Apa maksud Hadarul Maut? Khadara telah datang, fi'il madhi, past tense. Maut, kematian. Kenapa bandar itu dipanggil Khadar Maut? Rupanya orang Yaman ni adalah orang yang sentiasa mengingat pada kematian. Dulu bila buka je tingkap, dia akan letak satu kubur tiruan di depan rumah. Buka tingkap ke, buka pintu ke, first kali yang dipandang adalah kubur. Jadi mengingatkan pada kematian. Hari ni nak keluar, ingat mati, kan? Takut nak buat dosa. Lama kelamaan, masyarakat di tempat itu, dia menanam ahli keluarganya meninggal dunia, dikebumikan di hadapan rumah, bukan lagi tibur kubur tiruan. Jadi oleh kerana ramai yang mengikut tradisi itu, jadi tepi rumah semua kubur, semua batu nisan. Jadi dinamakan bandar itu ataupun kampung itu dengan Khadaral Maut, telah datang kematian. Sebab banyak sangat kubur kat tepi rumah. Ha, tu datang Hadarul Maut, jangan takut nak pergi makan apa ni, boleh lagi kan. Hadarul Maut, orang Yaman itu pakaian tradisional dia. Kalau kita baju Melayu tu adalah pakaian tradisional kita, tapi orang Yaman itulah pakaian tradisional. Dia pergi bandar kat Sana'a tu, ibu negara Yaman, pergilah Hadarul Maut, pergilah kat Tarim mana-mana, kan? Kain pelikat ni lah dia pakai, baju kemeja dengan kain pelikat. Baju kemeja dengan kain pelikat, itulah pakaian rasmi dia. Jadi bila dia berdakwah ke India, orang India lihat guru dia pakai kain pelikat, sebab itu di pelikat sana popular, dan dinamakan kain ini sebagai pelikat. Dan orang Yaman terus menambung perjalanannya berdakwah ke tanah Melayu ni, tanah Melayu. Sebab itu kita kain pelikat jadi pakaian ibadah. Pergi masjid, orang Melayu kita pergi pakai kain pelikat. Pergi solat Jumaat pakai kain pelikat, kan? Sebab apa? Sebab dia nampak guru dia bila beribadah, itulah pakaiannya. Jadi kita terikut pada itu. Dan pelikat nama tempat sebenarnya. Macam roti canai. Roti canai itu adalah nama tempat. Roti Chennai. Chennai India. Jadi roti itu popular dekat India, dinamakan sebagai roti Chennai. Nasi goreng Pattaya. Pergi Pattaya ada jual ke? Tak ada. Tak tahu macam mana, siapa letak. Mungkin orang Pattaya pertama yang masak kat Malaysia ni, nama dia kan nasi goreng Pattaya. Pattaya nama tempat di India. Sorry, di Thailand. Nasi goreng USA. Bukan nak mereka, tuan-tuan. Bukan mereka. U tu udang, S tu sotong, A tu ayam. Nasi goreng udang sotong ayam tu jadi nasi goreng USA. Oh, kita kata nasi goreng USA ni Amerika. Ni Amerika ni. Amerika pun pelik. Mana orang Amerika makan nasi goreng ni? Rupanya USA tertipu, bukan USA. Udang sotong dengan ayam, masya-Allah, kan. Nah, tu asal usul kain pelikat. Jadi pakai kain pelikat dapat pahala sunnah ni. Kan, pakai jubah? Ya, Nabi pakai jubah. Ini disebut sebagai qamis dalam bahasa Arab. Qamis ni adalah ni jubah ni. Yang ada lubang ni dan butangnya sampai ke paras dada. Itu dipanggil qamis. Dan kenapa Nabi suka pakai komis?
sebab komis ni tak nampak mewah. Ada jubah orang nampak mewah ke? Saya tak tahu. Ustaz punya apa nama? Yang tak punya jubah ni anda tak tahu harga berapa. Kan? Nah, ni pun dah tak tahu. Siapa yang paling mahal dekat sini? Jubah ustaz ni pun tak tahu mahal ke tak mahal. Tak, nampak kan? Sebab itu Nabi suka pakai jubah, sebab jubah ini bukan pakaian kemewahan sebenarnya. Pakaian yang sangat ringkas, simple dan sebagainya. Itu sebab itu Nabi suka pakai itu. Dia pakai jubah sunnah, pakaikan pelekat sunnah, pakai baju Melayu. Dalam baju Melayu ustaz mana datang sunnah, dia kata. Sebab Nabi tu Nabi Arab, kalau baju Arab dia sunnah, kan? Baju Melayu sunnah tak? Sunnah. Sunnah apa? Sunnah menutup aurat. Sebab Nabi menutup aurat. Saya pernah buat kajian juga, tapi kajian saya tak habis lah. Tuan-tuan kalau dapat buat kajian ni, tolonglah saya. Kalau kita lihat, baju Melayu ni nampak ada butang, kan? Sampai ke sini, nampak jubah saya pun ada butang. Dua atas ni, lepas tu tiga butangnya, kan? Cuma bezanya, pakcik punya parat pinggang. Saya punya sampai ke bawah, ada orang cakap. Ada orang cakap. Dulu orang-orang Yaman tu datang ke tanah Melayu ni, dia pakai jubah panjang sebenarnya. Sebab orang Arab dia pakai jubah. Dia pakai jubah panjang. Tapi bila dia sampai ke India, India kita tahu kan, India, Bangladesh dengan Pakistan ni, dia negara yang kotor. Banyak sampah sarap kan, banyak kotor. Jadi jubahnya ni kotor dah bagian bawah tu. Dia pun basuh-basuh, sentar-sentar-sentar, taklah hilang. Digunting. Digunting sampai barat lutut. Itu yang jadi kurta dekat Bangladesh, dekat India dengan dengan Pakistan tu. Jadi kurta. Lepas tu dia teruskan lagi dakwah dia, sampailah dekat tanah Melayu ni, baru masuk Kedah pintu masuk, dia ikut Bukit Kaitam. Sampai ke Kedah, banjir pula tu. Ha. Banjir para pinggang, jadi terpaksa harum banjir kan. Jadi jubah dia dah yang tadi sampai pada lutut kotor, dia sentar-sentar tak nak hilang, dia potong sampailah jadi baju Melayu kita. Jadi orang Melayu kita tengok, oh ini pakaian ibadah kita. Sebab itu baju Melayu kita potongan atasnya macam jubah tapi pendek sampai pada pinggang. Jadi apa pada sunnah tak? Apa pada sunnah? Dapat pada sunnah. Kalau bukan kerana asal jubah pun dapat pada sunnah sebab menutup aurat. Ha, tu tolong saya buat kajian, sebab saya tengah buat kajian tu. Macam ada dia punya apa dah? Relevannya. Maksudnya macam ni juga tengok potongan. Yang teluk belanga tu macam abang kita pakai belakang tu. Yang tak ada collar ni, dia panggil teluk belanga. Kan? Ha, tu baju style Johor tu kan. Ada jubah yang tak ada yang ni panggil cekak musang ni. Ada tentu juga jubah. Jadi mungkin itu juga asal daripada jubah. Wallahu a'lam. Tapi yang pentingnya pakai itu dapat pahala sunnah. Kan? Pahala sunnah. Okey. Tadi kita balik pada kasut tadi. Itu cara Nabi terima kasih dengan kasut, sebab kasut berjasa. Jadi baju, kain, pelekat ke, baju kurung, tahu tak baju kurung kenapa namanya baju kurung orang perempuan? Tak tahu. Ha, sebab kurung auratnya. Baju yang kurung aurat. Habis itulah orang Melayu panggil dia baju kurung, sebab kurung auratnya. Sebab baju kurung ni dia tak fit. Kebarung, tu dah rosak dah. Kebaya campur baju kurung. Dah semua dah ketat-ketat dah. Semua dah timbul-timbul. Kan, asalnya baju kurung dia ada pesak dia. Pesak ni pasak sebenarnya. Ni tepi ni pasak dia, pasak dia. Pesak dia panggil pesak tu. Kira yang tu. Dia sebenarnya kenapa ada pesak tu? Supaya longgar. Kan, supaya longgar. Baju kurung moden dah tak ada pesak dah. Kan, lepas tu baju kurung moden dia lebih rapat dengan badan, jadi menunjukkan bentuk badan. Baju kurung dinamakan dia kurung, itu adalah kurung auratnya, jangan bagi orang nampak. Nampak baju kurung kan? Jadi baju kurung tu adalah ni. Jadi kalau kita pakai baju kurung ke apa sebenarnya, caranya adalah cara berterima kasih, walaupun dia tak ada hadis yang sahih tentang itu. Tapi kita boleh ambil daripada iktibar ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul itu ada contoh yang terbaik. Dan Nabi akan mendahulukan yang kanan pada perkara yang baik. Jadi pakai jam tangan kanan, baik tak? Jam ini adalah mengukur masa. Jadi pakai jam tangan kanan dapat pahala sunnah tak? Dapat pahala sunnah kalau ikut tu. Walaupun tak ada amalan Nabi SAW. Sebab Nabi tak pakai jam tangan macam kita. Tapi kalau kita mendahulukan yang baik, iaitu masa. Walasri, Allah bersumpah dengan masa. Kan? Jadi kita pakai dalam tangan kanan, dapat pahala sunnah tak? Dapat pahala sunnah. Pakai tangan kiri?
haram tak? Tak haram. Makruh tak? Tak makruh. Sebab tak ada dalil pun Nabi pakai jam dia. Cuba pakai cincin ada. Betul, Nabi SAW disebut ada lima cara Nabi pakai cincin. Dan kita pakai cincin ini boleh dapat lima pahala sunnah secara free je. Yang pertama, pakai cincin dah sunnah dah. Pakai cincin je dapat pahala sunnah. Emas ke, perak ke, suasa ke, bagi orang perempuan lah. Lelaki suasa dengan emas tak boleh pakai. Asal pakai cincin dapat pahala sunnah. Yang keduanya, materialnya daripada perak. Kenapa perak? Perak ni sebenarnya adalah logam ataupun barang kemas yang ada harga. Sebab itu ada zakat emas dan perak. Tetapi orang yang pakai perak tak nampak dia ni bermegah-megah dengan cincinnya. Sebab itu Nabi pakai cincin perak. Selain daripada perak, itu adalah material yang sangat keras. Sebab itu ulu pedang Nabi SAW, kalau kita rujuk, semuanya dibuat daripada perak. Daripada perak. Emas ni dia terpaksa campur. Sebab itu 916 bermaksud 91.6% je emas. Baki dia yang 8.9 tu apa dia? Itu adalah mungkin besi, mungkin tembaga, mungkin sebab dia tak boleh nak bentuk jadi cincin kalau emas betul. Dia mudah patah, mudah bengkok dan mudah rosak. Begitu. Nak buat jongkong pun, nak buat empat segi jongkong, tak boleh 100% emas, kena ada 1% besi. Itu 999. Kan? Tak tahu kan? Okey. Perak tak perlu campuran sebab perak adalah material yang keras. Itu selain daripada itu. Selain daripada tak nampak mewah, yang kedua adalah dia material dia keras. Yang ketiga, pakai pada jari tangan kanan. Pakai pada jari tangan kanan, dapat pada sunnah lagi yang ketiga. Yang keempat, pakai pada jari kelingking. Pakai pada jari kelingking sebab hadis ni sahih kuat, pakai jari kelingking. Walaupun ada hadis yang lain kata pakai pada jari manis. Tapi lelaki dua ni makruh hukumnya. Termasuk yang satu ni, tiga makruh. Yang jari tengah adalah kesukaan Fir'aun. Fir'aun suka pakai cincin jari tengah. Sebab apa? Jari tengah ni jari yang paling menonjol kalau kita pakai. Kalau jari ni kan dia sembunyi. Kita macam ni tak nampak dah. Kan? Okay. Pakai jari ni pun kadang-kadang dia tak apa nampak sangat sebab dia tersembunyi. Tapi pakai jari tengah ni dia menonjol. Sebab Fir'aun dia suka menonjol. Kemewahan kekayaan dia pakai cincin kat jari tengah. Okay. Yang seterusnya, pakai cincin pada jari telunjuk, hukumnya makruh kerana ini simbol homoseksual kaum Nabi Lut AS. Simbol pakai cincin jari telunjuk. Yang ibu jari hukumnya makruh sebab tak sempurna, tak ada orang pakai cincin kat ibu jari. Tak sempurna. Macam kalau kita pakai selipar, Nabi tegah kita daripada pakai selipar sebelah saja. Nabi kata sama ada kamu nak pakai kedua-duanya ataupun tanggalkan kedua-duanya. Imam An-Nawawi kata sebab dilihat sebagai hodoh. Orang pakai selipar sebelah ni hodoh. Jadi orang pakai cincin kat ibu jari ni hodoh. Okey. Tapi yang tiga ini pengharam apa makruhnya hanya bagi lelaki sahaja. Sebab Firaun lelaki dengan apa nama? Homoseksual kaum Nabi Lut lelaki. Jadi orang perempuan tak terlibat. Orang perempuan boleh pakai semua jari. Tak ada masalah. Jangan takut. Nanti kata ada pula, "Ustaz, saya tak boleh pakai kat sini, Ustaz." Longgar. Longgar bawa sini. Longgar bawa sini. Kan? Jadi saya terpaksa pakai sini sekarang. Orang perempuan tak ada masalah. Orang perempuan tak ada masalah sebab tu, itu amalan Nabi SAW. Jadi pakai baju ini niatkan, ini cara kita terima kasih dengan baju, dengan kain pelikat. Bila menanggalkan baju nanti, kain ataupun seluar, kain lah terutamanya orang lelaki ni, dia nak masuk tandas, cantik je bulat kat depan tandas tu. Sebab dia buka-buka gulung je, dia lepas je begitu. Tak, ikut sunnah Nabi. Walaupun dia bukan ada hadis Nabi, tapi kita ikut bagaimana Nabi berterima kasih. Nabi cabutnya dengan kaki kiri dulu dan kaki kanan kaki tak. Jadi dah lepaskan daripada kain pelengkap tu, keluarkan kaki kiri dulu, barulah nanti keluar kanan. Jangan lepaskan tu je. Jangan tu. Pakai seluar pun sama juga. Pakai kaki kanan dulu, kan? Sarung kaki kiri. Bila nak tanggalkan, kaki kiri dulu baru kanan. Pakai baju kemeja pun juga. Masukkan tangan kanan dulu, masukkan tangan kiri dulu.
Walaupun tak ada hadis yang sahih, tapi semuanya uswatun hasanah, contoh yang terbaik itu datangnya daripada Nabi SAW. Okey, satu. Yang seterusnya, sifatan khalqiyan, bentuk tubuh badan Nabi SAW. Orang perempuan tak ada nak ikut lah. Macam mana nak ikut Nabi lelaki? Kan? Nabi lelaki. Jadi kan nak ikut macam mana? Ikutlah isteri Nabi SAW. Macam hukum pakai niqab, kan? Pakai purdah. Adakah Nabi pakai purdah? Nabi tak pakai purdah. Tapi siapa yang pakai purdah? Isteri Nabi SAW. Jadi ikut isteri Nabi dapat pahala sunnah. Sebab itu adalah galakkan daripada daripada Nabi SAW. Saudah dulu, isteri Nabi yang kedua, sebelum Aisyah radhiyallahu anha, dia keluar tanpa memakai niqab. Lalu dia tersempat dengan Sayyidina Umar. Dia ingat orang tak kenal dia, kan? Dia ingat orang tak kenal dia. Jadi Sayyidina Umar kata, wahai Saudah, aku kenal kau. Dia lari terus balik rumah, kan? Sebab dia keluar tanpa memakai niqab. Jadi hukum pakai niqab ni ada dua. Satu wajib, yang dua sunnah. Sunnah sebab apa? Galakkan Nabi kepada isterinya. Yang wajib siapa? Ha, kalau dia lalu, orang lelaki ni sampai langgar tiang ke, langgar dinding ke, sebab cantik sangat, itu ha, wajib dia pakai, kan? Ataupun ada kecacatan pada wajahnya, boleh, ya, ada kecacatan pada wajahnya, pakai niqab boleh, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang ialah kita nak pakai niqab ni kena ada ilmu juga, eh? Jangan jadi fitnah kepada kepada orang yang bukan Islam. Nampak Islam ni susahnya, kan? Sebab wajah ini dia mazahara minha, yang boleh dilihat, eh? Pergelangan tangan dengan muka ni yang boleh dilihat, tak ada masalah. Jadi kalau nak makan tu, bukalah kejap, kan? Bukalah kejap, makanlah macam biasa. Kadang-kadang makan kita terpaksa angkat gitu, kan? Itu kadang-kadang sambal jernih pula tu, ataupun kain putih, ada sambal kat sini, kan? Bekas mulut yang nampak tak cantik. Boleh, tak masalah. Tapi kalau tak nak, buka, mengadap, jangan ada uang, mengadap yang mengadap dinding itu, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah, eh? Cuma kena jaga tentang tu. Okey, selesai. Yang ke, okey, sifatan khalqiyah. Sifatan khalqiyah. Sorry, dia memang tak ada cabut ni punya. Saya cabut dia punya ni sebab tak selesa, kan? Sebab saya memang kalau mana ceramah saya suka pegang, kan? Saya suka pegang. Kadang-kadang sebab ada mikrofon tu, dia tak tangkap suara tu yang ada baik. Tapi ni tangkap suara yang baik, insyaAllah, kan? Ada kadang-kadang kita berceramah, ia mengganggu konsentrasi kita sebenarnya. Nak berceramah, kita terpaksa jerit-jerit sebab mikrofon tu tak tangkap sangat suara. Jadi kena rapat depan tu, kan? Susah. Jadi saya suka pegang sebenarnya, ya? Tak ada masalah, kan? InsyaAllah. Okey, suatu kisah. Nah ni, orang lelaki antara sunnah yang khalqiyah, bentuk tubuh badan Nabi SAW, apa dia? Berjanggut. Tak kira lah 2-3 lain ya. Yang penting ada janggut, eh? Yang penting ada janggut, dapat pahala sunnah, kan? Tu. Yang seterusnya, yang terakhir adalah sifatan khuluqiyah. Khuluqiyah bermaksud sifat akhlak Nabi SAW. Jadi kalau kita mengikut sunnah Nabi SAW dari sudut akhlaknya, kita akan dapat pahala. Apa dia? Akhlak Nabi dengan para sahabat. Contohnya apa? Nabi memanggil sahabat dengan panggilan yang baik, kan? Kita kadang-kadang ni adik-adik sekarang ni, dulu zaman-zaman ustaz dulu panggil, hey brother, kan? Lepas tu dah lepas zaman ustaz sikit, dia panggil, hey bro, hey bro, apa khabar bro? Lepas habis bro, tinggal der je. Brother tu, bro dulu, der pula datang kemudian. Lawak ke der, rancangan TV, kan? Der tu singkatan daripada brother. Der. Sekarang ni anak-anak muda kita apa? Tahu tak ni? Dia panggil kawan dia, panggil apa? Tak tahulah. Kalau dekat kedai ni, kalau kat KL dia panggil doh. Jom doh. Doh itu adalah singkatan kepada bodoh sebenarnya. Dia panggil kawan dia, jom doh. Maksudnya, jom bodoh. Kawan dia pun jom. Jom. Memang bodoh betul lah. Jom doh. Lepas itu kadang-kadang dia ada bahasanya, eh san doh. Nampak orang Melayu, orang kita kan cukup bahasa pendek-pendek. Eh san doh. San doh tu maksudnya, eh bosan bodoh, dia kata. Kan? Nak pergi mana ni? San doh, dia kata. Bodoh. Lepas itu jangan guna abang sado tu. Ustaz panel Muzakarah Bahasa 2013 dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya pernah bentang ada 150 kesalahan bahasa dalam kamus Dewan edisi yang kelima, edisi yang keempat. Antaranya yang dibangkitkan adalah perkataan Allah Yarham dengan Allah Yarham, banyaklah, eh. Ada 150 kesalahan yang sempat saya kaji dan tu tentang kesalahan bahasa Arab dalam kamus Dewan edisi yang keempat tu.
Perkataan sadu, original, jadi ori masuk dalam kamus. Suara foto yang namanya selfie itu dia popular di di Australia. Australia ni kalau dia berkata saya orang Australia, I'm Aussie. Aussie maksudnya orang Australia lah. Jadi sisi belakangnya itu selfie, sel foto. E itu orang Australia mulakan. Jadi selfie itu jadi kata selfie. Kamus Dewan buat suara foto. Banting. Dulu banting nak eja dekat WhatsApp susahnya. Kan? Siapa yang nak pergi beli banting ni? Banting apa sahaja jauh sangat, banting kat Selangor. Kan? Orang Kedah lagi banting, jauhnya banting Selangor. Eja, siapa nak pergi bunting? Siapa pula bunting lah ni? Eja ni BUNTING ni bunting. Kamus Dewan dah buat dah. Itu apa belakang tu, banting tu dalam bahasa standardnya ialah gegantung. Gegantung atau kamus Dewan, kan? Kamus Dewan. Abang Sado, Sado ni sebenarnya dia nampak macam puji. Dia nampak macam puji. Abang Sado, Abang Sado nampak macam puji. Tak, Sado ni bila ada kawan dia datang badan besar masuk gym kan. Dia akan cakap besar bodoh. Ha tu. Jadi abang besar bodoh, jadi Abang Sado. Ha tu yang datang Abang Sado tu, jangan pakai Abang Sado. Oh kita wah, ingat kena puji rupanya. Dah lah besar bodoh pula tu. Kan Abang Sado, jangan pakai tu eh. Dah lah besar bodoh pula tu. Tapi perkataan bahasa Arab kita apa? Biadab. Biadab sungguh kau ni. Biadabin, biadab maksudnya dengan adab sopan. Ingat hina rupanya puji. Kan? Adik, biadab tu eh. Ya, muka dia berubah. Sedangkan baru saya sebut tadi biadab ni maksudnya dengan adab sopan. Kan? Tapi kenapa mukanya berubah? Sebab kita dah pakai salah dah. Sebenarnya biadabin dengan adab sopan. Tapi kan, oh sadu lah pak. Oh suka sadu. Rupanya sadu dah besar bodoh pula tu. Dah lah besar. Bodoh pula tu kan. Dia terima pula, senyum pula. Oh bangga. Tak biadab, dia kata hina pula. Tak, biadab tu dah dengan adab sopan. Maksud dia kan. Tapi tak tahulah macam mana orang Melayu kita ambil perkataan biadab. Mungkin dia tengok anak orang Arab ni degil tak dengar cakap. Biadab ni maksudnya cuba beradab sikit. Tapi degil ni kot panjat juga. Rupanya biadab ni tak dengar cakap. Orang ajar tu biadab. Macam perkataan tabur, tabur. Tabur ini dalam bahasa Arab beratur. Tabur, queue up, beratur. Tapi kenapa tabur kita bahasa Melayu jadi bertergabung pula? Mungkin Arab cuba tabur, tabur. Tengok bertergabung Arab. Sebab Arab tak kerti beratur kan. Arab tak kerti beratur. Jadi oh bertergabung ni tabur dalam bahasa dalam bahasa Arabnya. Tabur ni maksudnya lah. Itu berapa ya? InsyaAllah. Jadi sebagai kesimpulan pada malam ni, insyaAllah kalau ada kesempatan masih kita jumpa lagi. Kalau tak pun dengar Radio Akim pukul 10 pagi setiap hari Rabu. Kan? Setiap hari Rabu 10 pagi. Ya, kalau siapa yang ada Facebook tu, bukalah Facebook Ustaz Live. Ni tu bicara tentang rasional sunnah Nabi SAW. Dah setahun lebih dah. Dah masuk tahun kedua dah ni kan. Lepas bicara tentang apa Tentang yang lepas memanah. Yang lepas sunnah Nabi SAW memanah, apa rasionalnya? Rupanya banyak dari sudut sains. Dia menjadikan kita kekuatan tangan kita. Lepas tu mengajar kita seni bagaimana nak pernafasan. Nak mengajar kesabaran kita. Dan ada soalan yang saya tanya dekat dalam radio. Kenapa orang memanah ataupun menembak di pejam sebelah mata? Rasa-rasanya kenapa? Kan kalau orang nak tembak kan pejam mata. Kalau nak panah kan, dia pejam sebelah mata. Kenapa? Sebab kalau tutup dua-dua tak nampak apa-apa. Itulah jawapan. Tak, rupanya ikut sains, orang yang buta mata sebelah, dia tak hilang 100% objek. Cuba tengok kipas ni. Tutup mata sebelah. Dia tukar jadi empat segi tak? Tak. Tetap juga bulat. Okey. Lepas tu dia takkan hilang 100% warnanya. Tengok yang ni, tutup mata sebelah, tetap juga warna kelabu, tak tukar jadi warna lain. Tapi dia hilang 70% jarak. Ha, cuba pejam mata. Macam rasa dekat je kan? Macam rasa dekat je. 70% jarak hilang. Tak percaya, nanti turun tangga ni pejam sebelah mata.
kalau tak tersungkur saya tak tahu. Rasa macam ada sampai, rupanya belum sampai lagi. Kan? Rasanya macam ada satu nak tangga, rupanya ada dua kan. Kita tersungkur sebab rasa macam dekat, rupanya jauh lagi kan. Itu sebenarnya kan. Itu rasional. Jadi orang pejam sebelah mata ni ikut sains rupanya nak bawa objek tu dekat dengan matanya 30%. Berarti kalau 100 meter dia telah bawa objek tu 30 meter lebih dekat berbanding 100 meter yang jauh tu. Ha, itulah sebabnya. Dan satu lagi dari sudut rasional, kalau sudut akhlak pula, orang pejam mata ni apa dia? Bila kita pejam mata, kita fokus. Sebab tu akak-akak, cik-cik, kalau tengok tulisan tu kecil, kita buat macam mana? Kita besarkan mata ke? Kita kecilkan mata. Kecilkan mata, kenapa? Ha, rupanya kecil mata ni lebih jelas. Sebab tu orang kecilkan mata sebelah untuk lebih jelas objek tu. Nanya kan? Yang keduanya, rupanya dari sudut akhlak mengajar kita nak target akhirat tu kena kecilkan mata supaya nampak dunia ni kecil. Fokus pada akhirat, pejam mata sebelah, dunia ni jadi kecil. Yang nampak akhirat yang besar. Tapi kalau pejam, kalau buka mata selit, nampak semua besar, yang jauh tu yang nampak. Itu sebenarnya dari sudut akhlak ni kan. Rupanya rasional sunnah nak mengajar kita jadi itu rupanya. Okey, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimati oleh Allah SWT sekalian, tak lupakan pada adik-adik, insyaAllah cukup sekadar itu. Yang baik daripada Allah SWT, yang kurang itu adalah atas kelemahan dan kejahilan ilmu ustaz. Mudah-mudahan kita jumpa lagi insyaAllah. Dan kebetulan pula saya ini ada siri ceramah, ini hari pertama saya, ada 9 ceramah saya sampai hari Ahad nanti di Penang, di Kedah kan, banyak tempat lah, ada 9 tempat. Minggu depan hari Rabu di Johor pula. Nah, minggu lepas kat Kemaman, Terengganu, itulah kerja saya. Sampai anak saya kata, Abi nak pergi lagi berapa hari? 4 hari, ya Allah lamanya Abi. Sebab jumpa, kalau balik Ahad, Isnin, Selasa. Rabu pagi-pagi saya dah keluar untuk radio Akim. Pukul 10 siaran, pukul 8 kena keluar dari rumah dah. Kalau tak sampai. Daripada Akim tu terus ke sini. Terus ke Penang, terus ke Kemaman, terus ke Johor. Jadi, jumpa Isnin dengan Selasa je. Ala Abi, dan rindu kan. Tak paksalah kita telefon dan sebagainya. Okay, jadi saya ada buat buku. Ni buku yang best seller. Kalau siapa kena pernah jumpa buku ni, buku biografi Agung Rasulullah, saya tulis tahun 2012. Alhamdulillah sampai sekarang masih terjual, masih lagi best seller. Dalam ni ada gambar baju Nabi SAW, ada gambar pedang Nabi. Harganya RM38. InsyaAllah boleh dapatkan kat belakang. Adik-adik yang berkaitan dengan Al-Quran ni, ni ada buku namanya Encyclopedia Al-Quran. Ada 150 fakta berkenaan dengan Al-Quran. Apa dia? Berapa jumlah huruf dalam Al-Quran, tahu tak? Kalau ayat tahu, 3,626. Ada 3,666 kan? Ada kata. Tapi berapa jumlah huruf yang digunakan? Oh, kita tak tahu. Rupanya ada 300,000 eh. Berapa huruf ra? Berapa huruf yang a ni? Dalamnya ada 150 fakta. Dapatkan. Yang lain-lainnya macam perempuan nak ambil buku ni boleh juga. Ni aurat mahkota wanita, pakaian dan perhiasan menurut syariat Islam tadi. Hukum bersanggul, hukum pakai baju warna-warni. Kena ada gambar dia sekali eh. Dalam ni lah. InsyaAllah yang ni untuk orang patah hati. Siapa yang kecewa. Tapi baca buku ni sangat seronok. Bila saya tak baca buku ni, ada orang baca buku pertama je dia dah senyum dah. Kan? Tadi patah hati, tapi bila baca pertama dah senyum dah. Sebab depan ni kisah para sahabat yang patah hati. Macam kisah Salman Al-Farisi. Dia orang Parsi, tak pandai cakap Arab. Cakap Arab pun tak pasti macam orang Arab cakap lah. Suatu hari dia berkenan dengan seorang perempuan Madinah. Lepas tu dia nak pergi Minang, dia bahasa Arab pun tak berapa fasih nak gunakan perkataan apa kan. Akhirnya dia minta sahabat dia Ibnu Mas'ud teman dia. Jadi pergilah Minang jadi juru cakap dia. Bila bapak dia kata okey, dan saya masuk dalam jap, tanya anak saya dia setuju tak. Sampai dalam dia tanya anak dia, setuju tak pindangan ni? Ya, saya lebih minat yang pada cakap Arab tu lah ya. Jadi bapak dia kata macam ni ginilah dia kata, anak saya lebih minat yang pada cakap Arab tu. Kan? Jadi sama Al-Farisi kecewa lah, aku yang nak Ibnu Mas'ud yang dapat. Kan? Akhirnya dia kata tak boleh bercinta dengan manusia lah. Kecewa akhirnya. Dia tukar cintanya pada Allah. Dia tak nak cinta dengan manusia. Ini buku terapi patah hati, insyaAllah boleh dapatkan. Dan tuan-tuan, ni last.
Saya jurucakap untuk produk Beleza ni. Beleza ni adalah satu aplikasi yang ada Allahumma sallam. Kalau kita, kalau semua pernah tahu, ada satu aplikasi yang penghantaran makanan dan sebagainya tu kan. Saya tak nak sebutlah apa nama dia kan. Kebanyakan rider-rider kita ni Muslim. Tapi kadang-kadang bila dia dapat tempahan daripada non-Muslim, dia terpaksa beratur juga beli arak. Apa hukum arak? Allah sebut ada 10 kan orang yang terlibat dengan arak ni, Allah laknat. Tukang bawa, tukang beli kan, kan? Jadi nak tak nak dia terpaksa ambil. Sebab itulah order. Kalau dia tolak, nanti dia punya trip dia akan tak dapat kan, ataupun mungkin dia akan diblok terus jadi rider. Jadi sebab itu atas inisiatif tu, saya dengan sahabat saya Sufian ni, kita buat satu aplikasi. Bukan murah ya, RM100,000 kita bayar untuk aplikasi ni kan, nak bayar. Namanya Beleza. Beleza ni dalam bahasa Sepanyol maksudnya keindahan. Kita nak bangkitkan keindahan Islam. Di dalam ni hanya boleh beli produk halal sahaja daripada peniaga Muslim, satu. Yang kedua, rider-rider kita semua Muslim, yang order pun Muslim. Nah, jadi ini sebagai fardu kifayah kita untuk memberikan alternatif ataupun penyelesaian kepada apa yang berlaku sekarang ni. Kadang-kadang tuan-tuan, kalau tuan-tuan beli, contohnya beli apa? Sop Eco kan, kebetulan on the way jalan yang sama ada masuk dalam telefon rider tu, beli sop Eco yang sop Eco juga dalam satu kotak yang sama, ikat plastik je, melanggar tu, bendul tu, terangkat semua, menitik air dia masuk dalam sop kita. Sedap pula sop ni. Order lagi. Kenapa tak sama dengan sop yang lepas ni? Rupanya dah bercampur dengan tu. Jadi kita ambil inisiatif tu untuk buat ni. Jadi siapa ada handphone, siapa ada ni, boleh terus ambil ni. Subscribe ataupun download lah Beleza. Dalam ni ada homestay. Dan kami datang sini, kami ambil daripada sini lah homestay. Bila dia ni, ada pula yang kata, tak apalah kita bagi free, kita bagi free. Ada homestay, ada juga beri barang-barang kosmetik. Ya, dia macam sebiji yang adalah. Cuma kelebihan dia adalah peniaga tu Muslim, yang order Muslim dan rider Muslim. Itu je lah. InsyaAllah sebagai fardu kifayah. Cukup sekadar tu. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan saya. Terima kasih pada kekanda saya Ustaz Jafri kerana sudi menerima saya untuk berkongsi sedikit ilmu yang ada. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semua. Aku qul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.